Halo guys, selamat datang kembali di channel Ambilku. Kali ini aku akan membahas 20 berita transfer terbaru Liga 1 hari ini. Liga 1 2023-2024 putaran kedua resmi, update terbaru 23 Oktober 2023. Untuk itu guys, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Ambilku. Silahkan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Ambilku. Ada Ramiro Forgensi umur 34 tahun dirumorkan akan meninggalkan Persita Tangerang dan akan merapat ke PSS Sleman. Berikutnya ada Soya Mamoto umur 26 tahun asal negara Jepang, posisi sayap kiri, dirumorkan akan meninggalkan Persebaya dan akan merapat ke PSS Sleman. Berikutnya ada Yuran Fernandes umur 29 tahun posisi bek tengah, dirumorkan akan meninggalkan PSM Makassar dan akan merapat ke Persebaya Surabaya. Berikutnya ada Rafael Son umur 26 tahun asal negara Brasil, dikabarkan akan merapat ke PSM Makassar untuk musim ini. Berikutnya ada Wahyu Hamisi umur 26 tahun posisi gelandang bertahan, dirumorkan akan meninggalkan PSS Sleman dan akan merapat ke Arema FC. Berikutnya ada Tony Sucipto, nilai pasar 174 juta rupiah, dirumorkan akan meninggalkan Persija dan akan merapat ke Bali United. Berikutnya ada Miswar Saputra, nilai pasar 2,2 miliar rupiah, resmi merapat ke Persik Kediri untuk musim ini putaran kedua. Berikutnya ada Saniskara, nilai pasar 434 juta, resmi meninggalkan PSS Semarang dan merapat ke PSS Sleman. Berikutnya ada Nathanael, nilai pasar 5,6 miliar rupiah, dirumorkan akan merapat ke PS Barito Putra, usia 30 tahun. Berikutnya ada Aziz Lutfi, harga pasar 1,7 miliar rupiah, dirumorkan akan meninggalkan Persib dan akan merapat ke Bali United. Ada Sergio Aguero umur 29 tahun asal negara Malaysia, posisi gelandang serang, dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta dengan harga pasar 3,48 miliar rupiah. Selanjutnya ada Gustavo Tocantins umur 27 tahun asal negara Brazil, dikabarkan akan merapat ke Persija Jakarta. Berikutnya ada Wawan Febrianto umur 29 tahun asal negara Indonesia, posisi sayap kiri, dirumorkan akan merapat ke PS Barito Putra dengan harga pasar 2,61 miliar. Berikutnya ada Moussa Konaté umur 30 tahun posisi depan tengah, dikabarkan akan merapat ke PSIS Semarang dengan 8,69 miliar. Berikutnya ada Vitinho umur 30 tahun asal negara Brazil, posisi sayap kanan, dirumorkan akan merapat ke PSS Sleman dengan harga pasar 2,17 miliar. Ada Miswar Saputra resmi merapat ke Persik Kediri dengan nilai pasar 2,2 miliar rupiah, usia 27 tahun. Selanjutnya ada Nur Hidayat Haji Haris, dirumorkan akan merapat ke Persiraja Banda Aceh dengan nilai pasar 1,3 miliar rupiah. Berikutnya ada Jordi Amat, dirumorkan akan merapat ke Persija Jakarta dengan nilai pasar 15,6 miliar rupiah, usia 31 tahun. Berikutnya ada Stefano Lillipali, dirumorkan akan merapat ke Persija Jakarta dengan nilai pasar 5,2 miliar rupiah, usia 33 tahun. Rumor pertama datang dari Luak
Lukas Tignos. Dirumorkan akan merapat ke Persebaya Surabaya dengan nilai pasar 5,2 miliar rupiah. Usia 31 tahun. Oke guys, itu tadi 20 berita transfer terbaru Liga 1 hari ini. Liga 1 2023-2024 putaran kedua resmi, update terbaru 23 Oktober 2023. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, and share sebanyak-banyaknya. Yang menonton video ini, saya doakan rezekinya lancar, diberi umur yang panjang, dan yang pasti sehat selalu. Amin.